pemirsa, selamat berjumpa dengan streaming TV Kabupaten Lampung Barat Trans Live, yang mana pada hari ini, hari Kamis 2 Maret 2023, kita berada di Gedung Pancasila di sebelah Pemda Kabupaten Lampung Barat, yang mana kita akan menemui Ketua Panitia persiapan daripada kontes ikan, pemirsa. Kita akan segera masuk ke Gedung Pancasila. Siang, Bang Heri. Siang. Iya. Apa rencana ke depan terkait dengan kontes ikan ini? Kalau untuk acara pada wacana kontes itu akan terselenggara di tanggal 3 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023 dengan tema wacana kontes dengan hashtag mencanakan Lampung Barat. Ya, yang mengadakan kegiatan ini siapa, Bang? Kalau untuk mengadakan, kita dari komunitas Cana Liwa Community dengan bertujuan untuk dengan mengenalkan jenis-jenis ikan cana, terutama di Indonesia ada cana limbata dan maru mariolides. Dengan asli dan lebih kita ke spesifiknya ke daerah Lampung Barat, itu ada namanya pungkut, itu yang asli Lampung Barat dan bisa kita kenal dengan sebagai limbata. Kemudian terkait rencana jadwal ke depan mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 5 apa aja itu, Pak Ketua? Nah, kalau untuk tanggal 2 Maret 2023 itu kita mulai persiapan dari masukin tank, menyusun meja, tank dan masukkan air. Dan untuk di tanggal 3 itu mulai masuk ikan dari peserta dari Palembang, dari Belitung, dari Bandar Lampung dan dari Prangsewu pun juga ada. Itu untuk waktu untuk fish in-nya itu dari jam 8 pagi sampai dengan jam 10 malam. Dan kita break di situ, kita lanjut di tanggal 4 Maret 2023 kita mulai penjurian di waktu pukul 8 sampai dengan selesai. Kalau penjurian itu sistemnya live apa enggak, Bang? Kalau untuk penjurian kita live di IG, satu di IG Liwa Cana Community dan dua di Cana Lampung Community. Kemudian hari Minggu dilanjutkan. Untuk hari Minggu itu untuk hasil penilaian itu kita umumkan di hari Minggu, kita pembagian door prize, talk show dan pengumuman pemenang untuk juara 1 sampai 3 untuk semua kelas. Nah, salah satu ya untuk kelas-kelasnya, yang pertama di Maru itu kelas progress, kelas juvenil dan kelas junior. Dan di kelasnya Blue Pulpra itu ada kelas beginner dan junior, dan di limbata ada juga untuk kelas beginner dan limbata junior. Satu lagi ada auranti di kelas beginner. Untuk kegiatan ini dapat dukungan dari siapa aja, Bang? Yang pertama, terima kasih buat sponsor-sponsor yang sudah masuk. Terima kasih juga support untuk acara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Di antaranya yang pertama, terutama terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang sudah support di acara kami. Di Bang Beri Kacaliwa, DPRD, Polres Lampung Barat, Kominfo, Trajang, Gudang 33, salah satu lagi El Barca, Pesona Digital Printing, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan dengan satu persatu. Terima kasih buat para sponsor. Untuk persiapan kami untuk tank junior ada 20 tank. Untuk kelas Maru Progress ada 25 tank.
dan untuk Maru Juvenil ada 25 tile. Dan untuk beginner 15 untuk Limbata Junior, 15 buat Blue Pulkra Junior, dan 25 untuk Blue Pulkra Beginner, dan Oranti 20 tile beginner. Pemirsa, itulah tadi penjelasan daripada ketua panitia kontes ikan. Dan juga pemirsa, di sini disediakan apabila kita ingin membeli ikan hias disiapkan, dan bagi yang penggemar ikan juga dapat hadir untuk membeli ikan di kegiatan ini. Pemirsa, saya Suhartato, reporter Trans Live Streaming TV Kabupaten Lampung Barat, melaporkan dari Gedung Pancasila Kabupaten.